Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 72. Pada hikmah nomor ke-72 ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan, anta hurrun mimma anta anhu aisun wa abdun lima anta lahu tamiun. Kamu itu bebas merdeka dari sesuatu yang kamu putus hubungan dengannya, dan kamu menjadi hamba dengan sesuatu yang kamu berharap atau tamak kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Begini, kita bisa menjadi hamba dari sesuatu yang kita inginkan. Kita kepengen harta, maka kita bisa menjadi hamba harta tersebut. Ya, kita diperbudak oleh harta. Berangkat pagi, pulang sore. Hutang sana, hutang sini demi harta. Enggak peduli halal haram karena apa? Karena kita diperbudak oleh harta. Kenapa kita diperbudak oleh harta? Karena kita pomingun tomak terhadap harta tersebut. Tetapi kalau kita tidak tomak terhadap harta, kita konangah dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerja keras semata-mata hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bebas, jiwa kita akan bebas. Meskipun kita punya harta banyak, enggak masalah harta banyak. Karena apa? Karena jiwa kita bebas dari harta tersebut. Karena semata-mata kita punya harta untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika kita mau tidak mau diperbudak oleh sesuatu, maka kita jangan pernah mengharapkan sesuatu tersebut. Kita akan bebas ketika kita ayisun, putus hubungan dengan hal tersebut. Contoh, kalau kita tidak merindukan jabatan yang tinggi, kita tidak akan diperbudak. Ada tidak terima, tidak ada, tidak jadi masalah. Walaupun harus berusaha, kita usahakan dengan cara-cara yang baik dan benar yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Saya ulang lagi, anta hurrun mimma anta anhu aisun, kamu terbebas dari sesuatu yang kamu putus hubungan dengannya. Wa abdun lima anta lahu tamiun, dan menjadi hamba dari sesuatu yang kamu tamak. Jadi istilahnya, kalau kita kepengin menjadi orang yang bebas merdeka, kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha keras pun hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.